Sekali lagi dalam bual bicara kita kali ini masih lagi berada, masih lagi salam santai berada di Kuil City Mall Kuala Lumpur. Tadi kita baru berbicara tentang anak istimewa, Alvin, iaitu autism yang pandai melukis, yang kreatif untuk dalam bidang lukisan. Sangat menarik. Okey. Hari ini kita di sebelah saya, orang yang bertanggungjawab untuk mengenengahkan anak-anak autism ini pada 2 Mei, Okey, kita berbicara dengan dia sebentar. Okey, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Suar TV kerana sudi menjemput kami pada hari ini. Okey, boleh terangkan nama dan juga jawatan anda. Okey, saya Faiz Noh daripada IDM Studio. Untuk makluman semua, IDM Studio ni kami telah beroperasi since last year lagi dan kami mengadakan aktiviti seperti modeling, beauty pageant, fashion and design dan bertempat di Kuil City Mall Kuala Lumpur. Jadi kepada mereka di luar sana boleh datang ke Kuil City Mall Kuala Lumpur di level 1 di IDM Studio. Okey, dengar kabarnya. Okey, pada 2 Mei ni ada satu fashion show yang sangat menarik. Okey, yang dianjurkan oleh you. Okey, mungkin terangkan sikit pasal penganjuran untuk 2 Mei. Okey. Pada 2 Mei ini, kami IDM Studio telah berkolaborasi bersama dengan Kuil City Mall untuk menganjurkan satu fashion show iaitu yang dinamakan sebagai fashion show Gaya Raya 2021. Kepada fashion show pada 2 Mei ini, kami telah menjemput seorang fashion designer iaitu JK, JK Fashion yang telah menghasilkan koleksi busana hari raya yang diinspirasikan daripada hasil seni karya Alvin, lukisan daripada lukisan Alvin itu sendiri. Alvin itu yang dimaklumkan bahawa kita sebentar tadi kita dah menerama bahawa dia adalah seorang anak autism. So jadi bagi mereka yang ingin melihat datang 25. So that means 2 hari bulan. 2 hari bulan 5 bukan 25. Jangan datang 25. Dah tak ada dah. Okey, 2 hari bulan 5. Ha, 2 hari bulan 5 dah pukul berapa tu? Bermula pada pukul 1 petang. Bermula 1 petang kita akan mulakan fashion show tersebut. Pada hari tersebut juga kita akan adakan satu sesi jualan seperti scarf, shawl dan juga kain baju yang dihasilkan oleh Alvin dengan kerjasama daripada JK Fashion. Jadi saya harap orang-orang di luar sana dapat hadir ke Kuil City Mall untuk memberi support pada program pada 2 hari bulan Mei ini. Bukan saja untuk support melihat fashion show tersebut, boleh membeli juga hasil rekaan mereka tersebut. Jadi bagi mereka yang tercari-cari lain daripada lain, designer yang lain, produk yang lain, datang 2 hari bulan Mei di Kuil City Mall. Sambil anda melihat fashion show, anda juga boleh membeli, menderma, kan? Memberi sambil menderma, kan? Walau macam mana pun, pihak penganjur tetap mengekalkan SOP. Betul. Yang diterapkan. Itu sudah pasti. Kita akan pastikan semua SOP akan dipatuhi, difollow, pakai mask, pakai hand sanitizer, QR code dan kita akan sediakan kerusi yang disusun mengikut jarak yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Anggaran fashion show berapa model yang akan mempersembahkan, memperagakan pakaian-pakaian mereka? Okey, kita pada 2 hari bulan kita ada 2 orang designer iaitu satu daripada JK Fashion dan yang kedua daripada Gazlan. Okey, daripada JK Fashion dia akan kita akan memperagakan busana untuk remaja dan dewasa. Manakala daripada Gazlan ataupun Nur Azlan memperagakan fashion untuk kanak-kanak dan juga ibu. Maksudnya ibu dan anak juga. So, maksudnya konsentrate untuk baju raya? Ya, konsentrate untuk baju raya. Maksudnya baju kurung. Ya, baju kurung and then ada koleksi kurta, baju Melayu. Tapi daripada JK itu sendiri khas dihasilkan daripada Alvin lah, lukisan-lukisan Alvin. Okey, difahamkan, Suar TV fahamkan bahawa your company adalah membantu autism-autism, bukan kata untuk buat fashion show dan apa kata orang tu, program-program lain juga. Betul. Jadi bagi mereka yang di luar sana yang punya anak autism tu boleh datang bersama dengan syarikat, bagaimana? Okay. Kami di IDM Studio kami menyediakan platform
buat semua anak-anak yang special abilities ni untuk hadir menyertai program yang telah kami jalankan, seperti mana yang Alvin terlebih dahulu. Dia telah join kami punya program IM Model Search 2021 dan dia telah pun diberikan anugerah Inspiring Model. Jadi kami ingin menunjukkan kepada orang-orang di luar sana bahawa bila modeling ni, kita tidak semestinya memberikan fokus kepada nombor-nombor sahaja, tapi kita harus membuka peluang kepada semua. Tidak kira lah dia ada special abilities ke, anak-anak istimewa ke, kita harus treat mereka sama seperti orang lain. Jadi kepada orang di luar sana, jangan risau jikalau ada anak-anak anda yang mempunyai bakat yang terpendam dalam bidang fashion, dalam bidang modeling, ingin supaya tampil lebih lebih yakin, okay, untuk berkomunikasi dengan orang di luar sana, hadir ke Adam Studio di Level 1 Queen City Mall, berjumpa kami di sini. Kami akan tunjukkan cara kepada mereka. Dan difahamkan bahawa Suhaib pernah juga bertemu ramah akan pun membuat liputan tentang permainan angklung itu adalah pada OKU. Di Shah Alam, di satu sekolah, dia memang kata orang tu orang agak pelik juga, macam mana orang pekak dan bisu ni boleh main angklung. Wow. Kan? Sangat menarik. Tapi memang itu bukan satu benda yang muskil. Dia memang betul. Maksudnya orang anak-anak OKU yang pekak dan bisu juga, dia ada grup permainan angklung yang telah diwujudkan di sebuah sekolah di Shah Alam. Jadi kena adalah anugerah Allah. Dan mereka ni, kata orang tu, dia walaupun dia buta mata tapi dia celik hati. Betul, kan? tepat sekali. That's why kita kena sediakan platform untuk mereka, anak-anak istimewa di luar sana. Kita jangan sisihkan mereka. Kita create awareness untuk berikan kesedaran kepada masyarakat Malaysia terutama, supaya sama-sama support pada usaha murni ini. Dan mungkin lepas ini insyaAllah kita boleh bekerjasama, dan insyaAllah saya akan menyediakan satu platform channel khas untuk autism. Dan bukan kata autism saja, untuk OKU di sana yang untuk menunjukkan bakat mereka. Betul. Kan, sebab sekarangnya segalanya di hujung jari anda, seperti mana kami punya tagline, segalanya di hujung jari anda. Anda nak buat dosa pun di hujung jari, anda nak buat pahala pun di hujung jari. Ya, tapi janganlah buat dosa di hujung jari. Kita kena banyakkan pahala, terutama di bulan Ramadan ni kan. Banyak bersedekah untuk membina jambatan ke syurga. Okey, mungkin banyak lagi aktiviti yang akan dilaksanakan sepanjang 2021. Betul. Di IDEM Studios, selain daripada kami mengadakan kelas modeling, kami juga adakan kelas acting, kami juga adakan kelas untuk catwalk runway, the public speaking dan juga social media. Dan kami buka kepada semua mereka di luar sana. Tidak kira kecil, besar, tua, muda, sebab menuntut ilmu ni kita tak boleh ada had. Okay? Sama ada anda adalah merupakan special abilities punya kids ke, anda dapat orang biasa ke, we are welcome kepada semua orang untuk datang menimba ilmu di IDEM Studio di Queen City Mall ini. Okey, apa tunggu lagi yang di luar sana? Datang. Ada peluang. Kalau tak ada peluang, besok sibuk nak cari peluang. Sekarang peluang dah ada. Dah ada. Grab. Kena grab segera peluang tersebut. Untuk selanjutnya datang. Okey, bagaimana mereka nak tahu selanjutnya? Ada laman web ke atau nombor telefon? Kepada mereka di luar sana, boleh menghubungi kami di Instagram IDEM Studio. Ataupun boleh pergi ke website kami, iaitu www.doubleeventmanagement.com, dan juga di Facebook IDEM Studio. Dan bagi pengunjung-pengunjung yang berada di Kuala Lumpur, datang ke Queen City Mall. Office dia ataupun studionya di tingkat 2 satu. Ya, tingkat 1. Saya difahamkan akan dilancarkan dalam bulan 6. Ya, kita akan buat full launching pada penghujung bulan 6. Tapi buat semasa sekarang ni, kita sudah ada runway, IDEM runway, yang kita gunakan untuk sesi audition dan juga sesi untuk melatih bakat-bakat baru dari segi catwalk, termasuklah anak-anak istimewa ni juga. So selepas hari raya ni, terus mendaftar. Kami akan lancarkan di kami punya website www.doubleeventmanagement.com. Mendaftar segera untuk mengisi slot-slot yang telah kami khaskan. So, jadi jangan lepaskan peluang ni bagi ibu bapa yang di luar sana ingin mendidik anak ataupun untuk menambahkan ilmu anak-anak mereka, datang. Mungkin
kita tak tahu kadang-kadang mungkin seperti kata tadi kita kena support anak punya bakat. Bukan kita yang kena kasih bakat ke anak, kan? Bukan kita yang menentukan bakat budak-budak tu, tapi budak-budak kita yang kena tahu apa bakat budak tu, kan? So far kebanyakan sekarang dah autism yang anak dah ramai. So far sekarang ni sejak daripada kita launching AI Model Search 2021 dan Alvin adalah peserta pertama yang berjaya melangkah ke final untuk AI Model Search. Dan pada tahun ini kita akan adakan tour Malaysia AI Model Search 2021-2022 pada penghujung bulan Oktober di seluruh Malaysia, kerana kami nak mencari lagi bakat-bakat di luar sana. Tidak kiralah sama ada anda adalah bakat normal yang biasa ataupun special abilities, kami akan terima semua untuk bawa ke Kuala Lumpur pada Februari pada tahun depan untuk Grand Final AI Model Search 2022. Wow, satu projek yang besar, sangat besar yang kita boleh ketengahkan. Harus kita bekerjasama. Harus bersama, insya-Allah kita boleh bawa pelancongan. Kan, untuk bawa tourism bersama-sama kita untuk meraihkan sebab kreativiti mereka tu. Ini semua hasil daripada mereka. Ini adalah hasil tangan daripada mereka. Kan, ini semua ni. Tudung-tudung ni. Dan ini barang-barang ni pun juga boleh dapatkan. Dia orang boleh beli masa 2 Mei tu kan. 2 hari bulan. Ini adalah salah satu contoh kain hasil lukisan Alvin, okey, kain yang lukisan Alvin yang telah dijadikan busana hari raya. Jom boleh datang pada hari Ahad ini di Queen City Mall, lihat bagaimana hasil yang sutra daripada lukisan Alvin dihasilkan oleh JK Fashion. Lihat bagaimana hasilnya nanti pada hari Ahad ini. So kena datang. Yang penting, yang menariknya kalau kita lihat, kalau kita batik sebenarnya, kita lihat, kan, kita lihat benda ni, biasa orang akan color semua. Betul. Tapi ini sangat kreatif, ada color ni, dia letak border je. Ya. Ni kalau canting tu kan, kita panggil, dia punya ni. Maksudnya, dia tak letak warna dalam ni. Ini satu adalah creativity designer. Tapi rekaan ni adalah pada Alvin. Alvin ni yang melukis. Tengok hasilnya kain ini. So kena datang hari Ahad ni, tengok bagaimana hasil daripada kain Ayla ni. Dijadikan baju. Wah, sangat menarik Jo. So mungkin sebelum kita berlabuh di sini atau mengundur diri, okey, mungkin ada ingin bercakap sesuatu kepada penonton Suara TV. Okey, kepada semua penonton di Suara TV, kami di IDM Studio ingin menjemput anda dengan berbesar hati hadir ke Queen City Mall pada 2 hari bulan pada hari Ahad ini pada jam 1 petang untuk sama-sama menyaksikan Gaya Raya Fashion Show 2021 yang akan mengetengahkan dua orang designer, iaitu yang pertama JK Fashion yang menghasilkan koleksi busana daripada yang diinspirasikan daripada lukisan anak-anak istimewa iaitu Alvin, dan juga Ghazlan yang akan menghasilkan busana hari raya kanak-kanak cilik bersama ibu-ibu mereka yang tercinta. Sangat menarik. Jadi kami mengucapkan terima kasih dan insya-Allah kita boleh juga bekerjasama dan program itu akan kami minta kebenaran lah. Sebenarnya tak boleh main shoot je tanpa kebenaran. Kan? Kita sebab tu kami bertujuan untuk membantu industri, sebab tu kami datang panggil mereka datang ke ini adalah kebetulan Suara TV yang berada di Queen City Mall untuk mewawarkan apa yang ada di sini. So kami mengambil kesempatan untuk mewawarkan juga program yang menarik. Kami nampak ini satu out of the box yang jarang dilakukan. Jadi mungkin saya minta maaf kalau sekiranya ada terkasar bahasa, salah laku ke, perbuatan ke, kan. Jadi bagi mereka penonton Suara TV, jangan lupa saksikan di Suara TV. Kita akan memberi info dari semasa ke semasa. Okey, mungkin nak ucapkan selamat Ramadan kepada penonton-penonton dan juga kata orang kepada semua follower di IDM Studio, kepada mereka yang telah menyertai program-program di IDM Studio. Kami di IDM Studio mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Jumpa kami untuk tour Malaysia bermula pada Oktober 2021 untuk AI Model Search 2021-2022.
Dengar tu, Oktober you all, insyaAllah doa-doakan COVID hilang. Kita boleh merintas, merentas negeri. Bermodel lah kita lepas ni. Okey, sehingga waktu tu saya Azmi Jafi mengucapkan selamat Ramadan dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang menyokong Suar TV selama ini. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama anda semua di sana. Jangan lupa saksikan di Suar TV segalanya di hujung jari anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.